Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Linsum. Kali ini bus PMH terlibat tabrakan dengan truk sembako di Linsum Asahan, tepatnya di depan Hotel Megasari, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sumut, pagi tadi. Warga di lokasi kejadian menyebutkan peristiwa itu terjadi pada Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022, pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat itu kondisi jalanan basah karena habis hujan. Menurut informasi, bus PMH antar provinsi BK7761 TK itu diketahui berangkat dari Dumai, Riau, menuju Pematang Siantar, Sumut. Sebagian penumpang yang mengalami luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Wirahusada, Jalan Kartini, Kisaran. Keluarga maupun sebagian penumpang menunggu di pelataran rumah sakit. Amatan wartawan, kondisi bus PMH tersebut hancur dari arah depan sebelah kanan terus sampai ke tengah bus. Sejumlah barang penumpang bus yang diperkirakan puluhan orang juga berserakan di sekitarnya.